Hai hai, jumpa lagi bersama gue Gembel. Ayo. Oke, terima kasih sudah nonton channel YouTube gue. Terima kasih buat kalian yang nonton channel YouTube gue. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel YouTube gue. Ya, ya, jadi buat kalian yang belum yang baru nonton channel YouTube gue ini, langsung aja subscribe. Karena subscribe itu hebat ya. Subscribe itu nggak gratis tapi bayar ya. Bayar pakai kuota ya. Karena apa lu harus subscribe gua? Karena channel ini yang ngebahas tentang ikan cupang dan sekitar apa? Ya. Di video kali ini gua akan bikin video tentang ikan apa sih yang apa yang lagi mahal gitu ya. Tapi peminatnya ada juga. Ya. Di sini ya gua akan menceritakan tentang ikan mahal ya. Kalau gue pantau dari sekian banyak seller, sekian banyak akun, sekian banyak penghobi ikan cupang, itu sekarang ini kayaknya rata-rata ikan yang paling mahal itu ikan-ikan yang berbau gelap ya. Ya seperti ikan-ikan apa namanya, yang badan-badannya hitam gitu ya. Tapi nggak semuanya. Ada ikan yang berbadan hitam, bermutiara, tapi sekarang harga turun. Ada juga ikan yang warna gelap, tapi kelihatan enak dipandang ya, padahal mah itu ikan-ikan apa namanya, ikan-ikan warna larian ya, tapi ikannya ini memiliki nilai jual yang tinggi ya. Seperti apa contohnya ya? Sekarang kalau gue lihat banyak perhatian, banyak sekali orang memamerkan ikan-ikan cupang seperti warna-warna gelap seperti Avatar, Gordon, Vampir lah, terus blue black lah macam-macam ya. Ya di sini juga gue memiliki seseorang yang memiliki akun ya. Kalau kalian ingin tertarik dengan ikan ini, kalian bisa langsung hubungi di nomor WA atau di Instagramnya ya. Instagramnya itu namanya itu Rbeta ya. Kalau kalian lihat postingan-postingan Rbeta, kalian lihat gue suka memantau ya postingan Rbeta itu, kebanyakan ikan yang diposting itu ikan-ikan dengan berwarna gelap ya. Dan gue sering tanya di WhatsApp-nya gitu, itu harganya berapa? Ya, harganya lumayan tinggi. Gimana jika kalian ngeberi ikan itu punya anakan banyak, dan ternyata itu salah satu mesin pencetak uang buat kalian ya. Ya, di sini gue akan melihatkan suatu apa namanya ikan yang ada di Rbeta ya. Ikan warna-warna gelap seperti Avatar atau Blue Avatar, atau juga bisa dikatakan sebagai ikan-ikan blue black dan juga ikan-ikan vampir ya. Nah, kalau lihat diperhatikan kalian ya, lihat di sini ya. Di video ini di sini ada ikan ya, warnanya hitam dan memiliki galaksi berwarna mutiara biru ya. Ini biasa orang menyebutnya dengan sebutan Avatar ya, Blue Avatar ya. Ada juga yang sama ini seperti ini juga. Ada warna hitam pekat dan memiliki bias warna di sirip-siripnya itu merah ya, disebut dengan vampir ya, atau juga disebut dengan Gordon ya, atau juga bisa dengan disebut dengan yang mutiaranya agak banyak ngeblok ya, semena warna biru dan kombinasi dengan daging warna hitam bisa disebut blue black ya, atau yang kalau mutiaranya mengkilap bisa disebut dengan blue black light ya. Ya, ikan ini ada di apa namanya, di akun Instagramnya Rbeta ya. Nah, jika kalian ingin mengadopsinya, kalian bisa hubungi akun Instagramnya Rbeta di nomor WA-nya, dan alamatnya adalah di daerah Purwakarta ya. Di daerah Purwakarta ini Rbeta ini siap sedia ready ikan-ikan Avatar, Blue Black, Gordon dan vampir semacam gitu ya. Ikan-ikan warna gelap memiliki daya tarik khusus yang buat kalian tuh enak dipandang. Karena apa? Selain warnanya yang unik, juga memiliki ekor-ekor sirip anal dorsal itu dasinya juga itu memiliki keindahannya saat dia ngedok ya, saat dia agresif ya. Ya, jika kalian ingin mengadopsinya, langsung aja follow Instagramnya Rbeta dan lu tanya di DM-nya atau mungkin di WA-nya langsung ya, bisa pesan sekarang juga.